Kok diem? Pak? Oh no, Pak. Langsung aja masuk. Nunggu apa lagi? Lah. Oh, belum beli tiket dia. Ayo, berebutan. Siapa duluan naik? Kenapa lu masih pada duduk? Keretanya udah datang. Masuk, Pak. Wow, pada berebutan. Oh. Gagal. Ketinggalan kereta tuh. Kenapa burung eh? Kok bubar? Hai semua, gue Maikaze. Kali ini konten game pertama gue non-stream ya. Jadi kali ini gue mau main Overcrowd. Jadi di sini gue mau buat stasiun subway gitu ya, kereta bawah tanah gitu ya. Bebas buat gimana gamenya? Ya langsung aja kita mulai. Ya sekarang kita udah ada di gamenya. Jadi kita harus ngehubungin ke apa namanya ini? Jadi kita harus ngehubungin gate masuk ke pokoknya nih yang kuning-kuning nih platform pokoknya tuh rel keretanya lah ya. Jadi di sini kita dikasih uang terbatas dan harus ngebuat apa namanya tuh stasiun kereta. Jadi gitulah. Nih gini caranya ya tinggal tarik aja begini. Yep, jadilah. Kita hubungin ke tempat keretanya. Oke. Tempat masuk kita bikin platform ya. Dan jadilah platformnya. Gate masuknya, yup. 1 2. Yup. Nah, jadi ini ya singkatnya yang ini buat masuk ke platform, pintu masuknya lah ya. Ini gate keluar. Yo. Dan ya tentu buat beli tiket. Kita bikinnya di depan pintu masuk kayaknya 2 dah biar nggak ngantri. Jadi kita harus nambahin apa tuh generator listrik. Gua nggak ngerti kenapa ya, tapi ya begitulah ya. Jadi kita harus buat tempat listrik. Gua nggak ngerti kenapa ini nggak nyambung sama ini loh. Kenapa nggak nyambungin aja sama kata kota gitu ya, listrik langsung kan kita bayar, tapi di sini kita harus buat tempat listriknya sendiri. Utility room. Yoi. Utility room. Segini cukup. Pintu keluarnya. Kita tambahin generator listrik. 1 2 3. 3 cukup. 3 4. 4 biar aman. Dan tambahin. Nah, ini harus pakai bensin kah atau apakah? Begitulah. Kayaknya kita mulai buka aja. Yap, kita buka 3 2 1. Wow, stasiun dibuka loh. Oh iya ta. Wah, apa ini? Ada stasiun baru. Wah, mari kita coba. Udah ada yang beli tiket tuh. Lalu, kok diem? Pak, oh no pak. Langsung aja masuk. Nunggu apa lagi? Lah. Oh belum beli tiket dia. Oh pada masuk tuh. Dan lagi kita harus ngeklik manual. Ini nih lucunya. Jadi ini keretanya nggak otomatis datang terus pergi lagi. Jadi kita yang ngatur loh. Kereta masuk, pencet terus. Wah datang nih dia. Ini satu gerbong cuma bisa 4 orang loh. Satu gerbongnya cuma 4 orang loh. Astaga. Gua rasa ini bisa lebih banyak loh. Ya intinya kita harus pencet manual sih. Dan ya ketika dia pergi kita nunggu lagi. Orangnya banyak loh, tapi keretanya cuma bisa 4 orang loh. Dan ini lama loh. Terus gue mencet sendiri. Nah datang lagi kereta 4 orang ya. Nggak ada keluhan sih pokoknya keluhannya. Apa itu newspaper stand apa? Newspaper, oh dia pengen sambil baca berita. Taruh di sini aja deh. Yo. Tuh tempat berita tuh gue kasih. Apa kita lihat keluhannya gloomy. Ini alam. Oh, mungkin di sini gelap ya. Nah, berarti kita harus nambahin lampu. Ini lucu loh, masa lampu mesti gua research dulu ya? Harusnya itu kan udah ini loh. Pengaturan umum melalui lampu harus ada dong. Masa enggak ada gimana sih? Ya udahlah, gua ngeluh itu kayak percuma sih. Nah, tuh lampu gua kasih. No. Tuh, terang deh tuh, terang. No, tambah lagi no, lampu. Oh, kereta.
Kereta. Nah, pencet. Nobin. Oh, crowded. Oh, ini mereka pada ngeluh. Ini mana ininya tempat sampahnya? Ini gua kasih. Tempat sampah mana tempat sampah? Tuh, tempat sampah. Satu, satu, dua, tiga. Oh, gua kasih tuh tempat sampah tuh. Tempat sampah. Bangku, oke, okay, bangku. Nih. Tunungin 1, 2, 3, 4. Oh my. 1, 2, 3, 4. Oh bangku tuh. Ya kerumunan orang namanya juga tempat rame pak. No to carry strength. Nah ini yang gue butuhin. Bisa 2. Yoi. Oh. Iya yeah, datang tuh. Oh, oke okay. 2 gerbong. Bisa 8 orang. Akan tetapi ini 2 gerbong harusnya bisa lebih loh. Cuma 8 orang. Gimana? Masuk, Pak. Wow, pada berebutan. Wow. Oh. Gagal. Ketinggalan kereta tuh. Ayo, berebutan. Siapa duluan naik? Kenapa lu masih pada duduk? Keretanya udah datang. Reputation getting low. Ya, gimana? Masuk, 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 masuk. Masuk. Wah, nggak cukup. Oke, ini udah mulai banyak sampah. Kita kudu rekrut staff dan bikin staff room. Tambahin lagi tempat. Staff room kita termana? Taruh sini aja mungkin. Staff room. Yup, staff room. Segini aja cukup. Floor-nya oke. Okay. Staff room dan tool room udah belum sih? Tool room. Yup, tool room. Yup. Kita tambahin tools. Kita belum riset apa-apa. Ini bisa buat ad. Nani. Kenapa burung eh? Kok bubar? Ah, udah malam. Wah, ya ampun banyak yang belum kebagian. Banyak yang belum kebagian ini loh. Kereta. Udah nungguin dari siang. Udah nungguin dari siang. Kebagian kereta sedih sih gue mah. Staff. Ada Johnny James. Karena strength dan speed, oh speednya lebih ke ini nih si bapak-bapak 64 tahun Lita pikir, ah ini buat mungutin sampah. Oh tool room ini dia. Jadi si bapaknya bakal mungutin sampah dari sini. Tapi kita kudu nyusun manual. Ini kudu satu-satu loh. Pak, mungutin sampah. Oh, dia ngambil tuh alat pemungut sampahnya. Dia mungutin sampah. Yes, bagus pak. Si bapak gawe sendiri udah malam loh. Belum istirahat loh. Nggak pulang pak. Nggak punya rumah kah pak? Astaga. Ya ampun. Sebegitunya. Kasian. Oh udah pagi. Oh itu mikrofon kayak buat ngingetin kalian. Jangan buang sampah sembarangan. Emang manusia-manusia sialan. Sembarangan buang sampah. Apa itu? Aturan broken down, you need to blow. Heh. Getting out toolkit. Oh, dia ngerapin. Oh, serba bisa ya. Si bapak satu ini nih, si bapak Edward. Serba bisa. Wadaw. Nice tuh. Dibenerin gak tuh kereta loh. Levelnya udah bukan benerin apa, benerin kereta loh. Astaga, hebat kali. Ini penjual, ini kayaknya gue ngeliat gak banyak yang beli deh. Oh itu keretanya. Wah, gue lupa mencet. Tapi keretanya itu loh. Ini gak bisa diupgrade kah? Keretanya? Infrastruktur, kereta, gak bisa. Available in next zone. Oh, jadi di zona ini maksimal cuma 2. Oh. Oke okay. Ya jadi saat ini selesai dengan penuh keanehan-keanehan. Jadi tunggu video gue selanjutnya. Ini bakal ada part-part selanjutnya nih. Gue mainin game ini. Bagaimana seorang Maikaze mendesain sebuah stasiun. Begitulah. Ya next time kayaknya gue pengen bikin stasiun yang apa namanya? Stasiun yang paling wah gitu ya. Ya ditunggu aja video gue selanjutnya. Gue Maikaze. Bye-bye.